Sekali terakhir, Pak, ada pesankah buat masyarakat kita atau buat siapapun? Ada, tadi saya sampaikan juga bahwa untuk yang sekarang lagi menjabat, apapun jabatannya, baik di pemerintahan maupun swasta, jangan lupakan keluarga dalam kesibukan apapun. Karena mereka yang pertama akan Anda lihat ketika Anda terpuruk. Karena saya sudah mengalami. Jangan melupakan keluarga. Karena keluarga itulah semangat kita, support kita yang paling mahal. Baik. Kalau teman itu banyak, teman sejati sedikit. Dulu saya masih menjabat, banyak sekali sekitar saya ini. Tapi sekarang saya masuk, hilang. Kemana? Yang muncul hanya keluarga. Oke, Pak Antasari, baik. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak Deddy, sudah mampir ke rumah saya. Saya terima kasih banyak.